Seorang tukang bangunan mendadak jadi perhatian warganet. Pria tersebut mengecor bangunan hingga setinggi pinggang. Videonya pun viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun TikTok @misterius99. Video ini pun menjadi perbincangan warganet karena aksi tukang tersebut. Jika biasanya bahan cor bangunan tak begitu tebal, namun kali ini sangat tebal bahkan sampai sepinggang orang dewasa. Terlihat dari video, seorang tukang bangunan menggunakan helm proyek, jaket loreng, sedang mengecor. Ia memutarkan badannya sambil memegang papan kayu untuk meratakan cor. Setengah badannya tenggelam dalam cor tersebut. Pada keterangan video dituliskan jika sang pengunggah belum pernah melihat cor setinggi yang dibuat oleh tukang tersebut. Warganet pun terheran-heran atas aksi tukang tersebut.